Wallpapers Juventus kini tersedia dalam satu klik. Download sekarang di Play Store. Link download ada di deskripsi video. Hola Juventini, apa kabar nih? Juve ID balik lagi untuk mengupdate informasi seputar Juventus hanya buat kamu. Winger Juventus Federico Chiesa angkat bicara mengenai situasinya usai laga kontra AC Milan. Ia memastikan bahwa dirinya tidak mengalami cedera yang parah usai laga tersebut. Mereka mengalahkan AC Milan di San Siro dengan skor 3-1. Dua dari tiga gol kemenangan Juventus dicetak oleh sosok Federico Chiesa. Namun, sang winger tidak bisa menyelesaikan pertandingan setelah ia ditarik di pertengahan babak kedua. Namun, Chiesa mengkonfirmasi bahwa cederanya tidak serius. Kondisi saya baik-baik saja, buka Chiesa kepada Sky Sports Italia. Chiesa menyebut bahwa saat pertengahan babak kedua, ia mengalami gangguan di bagian pinggangnya. Ia mengaku kesulitan berlari sehingga Pirlo memutuskan untuk menariknya. Saya tidak berlari dengan baik di babak kedua, dan saya bilang kepada pelatih bahwa saya tidak bisa melakukan sprint. Jadi pelatih memutuskan untuk menarik saya keluar. Chiesa menegaskan bahwa cedera yang ia alami itu sama sekali tidak serius. Ia menyebut bahwa dalam waktu dekat, ia sudah bisa kembali memperkuat si nyonya tua. Nah guys, kita doain ya, semoga Chiesa lekas sembuh biar bisa kembali lagi ke lapangan ya. Get well soon, Chiesa. Segitu dulu informasi dari Juve ID. Tunggu info lainnya seputar Juventus hanya di Juve ID. Forza Juve!